Oke guys, selamat datang kembali di channel John 8 dan hari ini kita akan melanjutkan misi kita yang kemarin, yaitu kita sudah mengambil toko perhiasan dan kali ini kita akan merampok sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu bank. Wow, nggak bisa bayangin apa ya kira-kira tantangannya dan challenge-nya. Aku penasaran apakah kita bisa nggak sih mainnya slow gitu, kayak pelan-pelan tanpa mereka ketahui dan akhirnya langsung tengah-tengah boom gitu. Tapi langsung aja kita mulai bank heist. Oh yeah. Berarti sekarang kita harus mencari, bisa dibilang apa ya, security camera. Kita coba cari kamera ya kan, security camera. Kita lihat apakah ada di sekitar sini. Kita ngambil dulu thermal drill, yaitu ini bor kayak pemanas gitu ya. Oke. Oh, kita nggak boleh ya. Berarti kita harus pakai topeng dulu. It's time. Nice. Oke. Oke, kita nggak bisa lepas ini ya. Oke. Dan kita nggak bisa lari juga. Coba ya kita. Oke. Okay. Kita nggak bisa lepas topeng lagi ya berarti ya. Kirain kalau ini nih kita bisa. Oke, siap-siap guys, siap-siap. Ayo kita langsung masuk. Mana yang masuknya? Let's go. Semuanya. Mana kameranya? Turun, turun semua. Ayo. Hey, aku tidak mau membuatmu terluka. Tapi karena kamu seperti ini, apa boleh buat? Aku tidak ada pilihan lain. Oke, kita lihat semua aman di sini. Oke. Ayo. Langsung kita taruh di sini. Ayo, kita langsung mulai pengeboran. Siap-siap guys, karena kayaknya bakalan ada polisi yang banyak akan datang ke sini. Jadi siap-siap, langsung kita mulai nih. Kapan nih kira-kira? Lama juga nih. Berarti harus ada yang jaga belakang. Kita lihat di atas. Oke, kita lihat di atas. Lumayan. Oke, ada apa nih? Oke. Oke. Mana nih? Sup. Ayo. Oh. Mau berani nih. Ayo kita bawa orang ini ke bawah. Kita kayaknya lebih bagus mulai dari satu pintu sih. Kayaknya di sini lebih bagus nih. Oke. Kamu diam di situ dulu. Karena kita tidak akan membunuhmu, tenang saja. Yang pasti kita hanya membutuhkan duit. Oke. Mana nih? Mana? Up. Dragan, ayo cepet Dragan dan Ethan. Oke, ini security. Oh iya, kenapa nggak kita? Oh ini nggak bisa ya? Kita harus drill. Oke. Iya, kenapa tadi? Oh iya, berarti kita bisa. Ups. Polisi udah mulai datang. Tenang guys. Op. Ayo. Aku tidak ingin ada terjadi pertempuran. Kalau bisa kita damai-damai aja ya kan. Ini berapa lama lagi? Wah, 250-an detik. 1 menit 60, 60, 2, sekitar 3 menitan. Oke, kita lihat nih juga. Lagian juga udah gak berguna. Ngapain kita drill ya, tapi gak apa-apa lah. Ya pada gak sama sekali guys. Oke, tenang. Ikat tangannya. Jangan sampai kalian ada yang bandel karena kita tidak ingin membunuhmu. Oke. Tenang saja, kita semua damai-damai aja. Musiknya mantap juga nih. Aku udah latihan nih. Waduh. Memang harus belajar akurasi lagi nih. Aku dalam hal FPS nih agak-agak gimana ya? Bisa dibilang gak gitu jago-jago banget sih. Ada yang dari belakang nih. Dia berpikir ini Fortnite bisa ini pura-pura jadi pohon. Oke. Udah konsentrasi full nih, ditambah dengan musik yang mendukung. Sorry, aduh. Makanya jangan bergerak. Oke.
Aduh, 5.000 pengurangan. Ayo 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 ayo. Oke. Yang penting yang di sini tetap jalan, nggak berhenti. Siapa yang penting? Oke. Jadi aku kalau misalnya masalah, yep. Aku tidak ingin sampai ada kepala lagi yang terbang, guys. Jadi beneran hentikan ini semua. Mari hentikan ini. Op, headshot semua. Op, op. Sah. Lama-lama bisa juga nih main FPS. Ops. Oke, 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 oke. Op. Op, op, op. Oke, okay. Terima kasih tim. Headshot. Oke. Okay. Aduh. Aduh. Oh. Aduh, apa dihentiin ya? Enggak kan? Oke, okay, oke. Okay. 100-an detik lagi, 100-an detik. Oke. Okay. Baru masuk. Oke, okay. Headshot, nice. Nice. Oke. Okay. Yang ini kayaknya lebih mulus ya kelihatannya, guys, daripada yang kemarin. Kayaknya ini udah ada perkembangan. Jadi benar-benar terima kasih ke teman-teman semua yang sudah apa namanya? Bentar. Memberi bye, apa nih? Aduh. Us, kena flash. Oh, pusing. Oh, untung gak kenapa-kenapa. Alamak. Dia berpikir dengan adanya asap-asap gini. Hop, hop. Tahan, tahan guys, tahan. Tahan semuanya. Gimana ya caranya kita taruh ini? Kok asal kita ada turret? Oh, gak mempan, gak mempan. Mana ya? Aduh. Oke, oke. Ini ada yang jadi rumput. Gak mempan juga. Oke, oke, oke. Warnya sebenarnya udah selesai. Oh, aduh. Oh my god. Ayo. Oh, ini padahal nggak ada orang loh harusnya. Aduh. Aduh. Dari mana nih dia datang? Masa sih dari sini? Oke, oke, oke. Kayak orang spawning gini. Jadi kayaknya kita paling cocok di sini aja. Kita duduk, tenang. Satu blind spot. Orang datang tinggal dor. Sampai kita perhatiin nih. Kok bikin aku takut aja. Surprise. Yap, dia berpikir kita di sana. Tetapi sebenarnya kita sembunyi. Nice. Oke. Okay. Cepat. Ayo kita buka. Aduh. Serius? Ada bom enggak nih? Oh my god. Enggak mempan. Enggak bisa kita tembaki ya. Berapa lama nih? 160-an detik, sekitar 2 menitan lebih. Tenang, kita kan baik-baik aja nih. Oke, kita sembunyi sini. Udah ada garda depan. Kayaknya aku harus ganti pistol nih, jadi yang agak lebih stabil. Maafkan aku. Please guys, aku hanya ingin kedamaian. Aku tidak ingin ada kepala lagi terbang, guys. Jadi benar-benar, ayo. Biarkan kita ngambil uang ini dengan tenang, aman, dan kita semua pun tentram, oke, guys? Jadi benar-benar. Nah, kita tetap di satu posisi ini aja. Lebih bagus. Oke. 120-an detik. Baru menghadap tiba-tiba udah makin banyak aja. Oke. Mana ya? Asapnya bikin makin susah. Gimana nih, kita lempar bom. Gak ada bom lagi. Aduh, tenang. Oke, nice. Oke. Ini SWAT, ini. Oke. Ini polisinya gak habis-habis nih.
Tapi hostagesnya kayaknya juga udah gak ada lagi loh, hostagesnya yang tadi kita udah simpan. Mana nih? Oke. Aduh, banknya jadi penuh darah guys, oh my god. Jadi merasa berdosa nih. Padahal kita hanya ingin damai aja, cukup kasih uangnya, lalu kita akan pergi dengan tenang, kita tidak akan membunuh siapa-siapa, jadi... Oke. Sekitar 1 menit lagi guys. Oops. Oke. Apa nih? Sembunyi-sembunyi. Mana nih? Oh, udah kayak gaya-gaya Point Blank aja nih, kanan kiri. Belum lagi pakai loncat-loncat. Wah, waduh, jadi keinget zaman-zaman Power Point Blank dulu, guys. Udah benar-benar udah lama banget gamenya. Oke, tenang, aku yang bagian nyalakan ini. Oke. Ayo. Wah, udah kayak tim Joker aja nih, beneran. Oke. Oke, oke. Rasanya ini kalau multiplayer nih bakal seru nih, cuman sayangnya aduh teman-temanku banyak yang kebetulan nggak gitu tertarik main game ini, jadi makanya agak-agak kemarin sebenarnya udah sempat. Ini seru juga nih kalau berempat kayaknya misinya. Oops. Oke, udah bisa. Nice. Ambil uangnya. It's time to go. Oke. Okay. Aduh, nggak bisa lari cepat. Aduh, loncat. Ayo. Nice. Wah. Kita cuman ngambilnya dikit aja ya, guys. Kirain ngambilnya lumayan banyak loh, karena tadi masih ada uang banyak banget di dalam banknya. Tapi anehnya kita cuman ngambil sedikit banget. Oke, kita dapat banyak banget senjata-senjata baru. Menurutku kayak kita bisa ganti jadi senjata yang lebih bagus lagi. Nanti aku bakal coba lihat-lihat lagi pelan-pelan di off camera. Jadi mungkin biar bisa lebih konsen aku lihat satu-satu, karena aku kan mesti baca satu-satu juga skill-skillnya. Oke, jadi sekarang kita sampai ke rumah dan aku penasaran karena tadi atau kemarin kan kita main ada dibilang apa namanya? Kita tuh bisa memodif rumah kita ya kan, kita bisa dekor. Tapi gimana ya, penasaran juga. Mungkin kita ke bawah dulu. Ini CCTV, ini adalah akses ke kamera. Oke. Ini adalah tempat uang. Apa nih, kita harus pakai topeng ya? Coba. Oke, kita pakai topeng dulu. Dan mana ya? Coba ya, kita lihat ini. Ini untuk exit. Ini CCTV. Terus gimana cara kita dekor rumahnya? Kayaknya nggak ketemu ya. Interesting. Oke. Ini nggak ada. Nanti mungkin aku bakal cek Google. Karena aku penasaran juga. Ini kayaknya banyak banget yang harus kita dekor. Karena bisa dibilang rumahnya kelihatan kayak rumah tua ya. Kayak udah lama nggak ditinggali. Dan sebenarnya episode kita cukup sampai hari ini aja. Terima kasih buat teman-teman semua. Ya, aku berharap permainan hari ini bisa dibilang lumayan menegangkan. Tapi seru juga. Dan ya, aku berharap ada improvement juga. Karena ya mungkin nggak gitu sulit lah di episode yang ini. Karena kita bisa dibilang lebih agak udah terbiasa. Kita pun udah lebih jelas instruksinya, dan ya lebih jelas aja sih, maksudnya kita cuma perlu ngambil uang terus kita nunggu bor, mungkin lebih lamanya cuma ditunggu bor aja. Dan maaf sekali kalau misalnya agak kurang semangat hari ini, karena memang hari ini baru aja pulang kerja, cukup lumayan capek guys. Jadi ini pun udah lumayan malam aku mainnya, jadi aku benar-benar berharap ya, terima kasih sekali lagi ke semua teman-teman. Dan ya, aku harap teman-teman happy dan juga senang, karena aku melihat semakin banyak teman-teman kita yang mendukung channel ini dan juga terutama sangat menyukai permainan Payday 2. Jadi aku benar-benar nggak menyangka, dulu aku nggak tahu apa-apa tentang game ini, bahwa game ini tuh udah lama juga dari 2013, tapi aku nggak tahu sama sekali. Jadi benar-benar terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua yang udah kenalin sama game ini terus juga mendukung channel ini. Aku bakal terus rajin upload setiap hari sebisa mungkin, walaupun udah pulang kerja capek, tapi aku bakal tetap minimal ngerekam sekali dan langsung upload. Oke, jadi terima kasih sekali lagi, jangan lupa like, share, subscribe, dan
Until next time.